Limbah biasanya dibuang begitu saja, tetapi sekarang di tangan para mahasiswa Jember, limbah kulit pisang dapat diubah menjadi semir sepatu yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan zat kimia berbahaya. Cindy, seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember yang kreatif, berhasil mengubah limbah kulit pisang menjadi produk semir sepatu berkualitas tinggi bersama dengan teman-temannya. Mereka menemukan banyak kulit pisang terbuang dari toko roti dan penjual gorengan, yang menjadi sumber inspirasi mereka untuk mencoba mengubah kulit pisang tersebut menjadi semir sepatu. Proses pembuatan semir sepatu dari kulit pisang dimulai dengan memotong kulit pisang menjadi potongan kecil dan menjemurnya hingga kering. Kemudian, potongan kulit pisang tersebut dicampur dengan alkohol, cuka, loisen, kopi ekstra, dan soda api sesuai takaran yang telah ditentukan. Campuran tersebut diaduk-aduk sambil dipanaskan di atas bara api kecil hingga hancur dan menggumpal, sehingga menghasilkan semir sepatu yang siap digunakan. Produk semir sepatu dari kulit pisang ini memiliki kualitas tinggi dan dijual dalam kemasan dengan harga Rp17.000. Produk ini dapat dibeli melalui toko online maupun toko offline.